Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mendownload gambar atau video di postingan Instagram orang lain. Oke, langsung aja kita bahas cara-caranya. Pertama-tama kita buka dahulu Play Store. Di sini kita ketikkan aplikasinya bernama Quick Save for Instagram. Nah ini, silakan teman-teman install aplikasi ini di handphone teman-teman supaya bisa mempelajari cara bagaimana mendownload gambar dan video di Instagram. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, makanya saya langsung buka aja. Kita buka aplikasinya. Nah di sini bagi teman-teman yang sudah dibuka, silahkan langsung login aja ke aplikasi ini. Cara mendownloadnya seperti ini. Kita lihat di kiri atas ada logo Instagram, kita klik aplikasi, kita klik logonya. Nah di sini kita cari mana gambar yang mau kita download. Kita cari gambarnya, kita coba download. Misalkan saya akan download gambar ini. Nah ini, misalkan saya akan download gambar ini, caranya sama, klik titik tiga di atas, kita klik copy link. Setelah di copy, kita kembalikan ke aplikasi sebelumnya. Nah di sini. Nah ini sudah kita download gambarnya, sudah muncul. Tinggal kita download aja di sini, klik download. Maaf iklan. Nah, di sini. Kemudian kita cek di galeri apakah sudah muncul gambarnya yang kita download tadi. Quick save. Nah, ini. Nah, sudah muncul gambar yang tadi. Oke. Kemudian kita akan coba mendownload video. Video di quick save yang tadi. Sama, kita kembali lagi ke Instagram, kita cari videonya. Kita cari videonya. Cari videonya di postingan Instagram orang lain. Nah, misalkan seperti ini. Kita akan melihat video ini. Kita klik bagian tinggi di atas, kita klik copy link. Kita kembali ke aplikasi tadi. Nah, ini. Videonya sudah sudah muncul di sini, kita klik download. Tunggu beberapa saat untuk mendownload videonya. Nah, video sudah sukses kita download. Kita cek di galeri apakah videonya sudah ada. Nah, ini. Videonya sudah ada. Sudah kita download. Seperti itu teman-teman cara menggunakan aplikasinya, cara mendownload video dan gambar di Instagram. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan silahkan mencoba aplikasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.